Assalamualaikum dan salam inspirasi buat semua. Program Satu Hari, Satu Solusi. Hari ini kami akan kongsikan satu soalan dari topik 1 KSSM Tingkatan 1 Matematik. Jadi soalan hari ini agak panjang ceritanya. Tapi tak mengapa, kita akan usahakan. Dan ada juga soalan yang bersifat kebat, iaitu mengaplikasi. Nampak serabut ya adik-adik? Oh, bertenang. Yang penting adik-adik baca dan keluarkan informasi penting. Ada kalanya kita perlu melukis daripada information yang diberikan. Ada kalanya kita perlu buat jadual. Jadi ikut kesesuaian. Jadi mari kita buat. Mula-mula baca dululah. So, bila kita baca, kita akan lihat ceritanya. Okey. Tak nampak pula. Sekejap ya. Okey. Ahmad and Sofia came out from the library at the same time. Jadi isunya di sini, dia ada dua orang. Ahmad dan juga Sofia. Dia orang keluar dari satu kawasan ataupun satu tempat. Library. Maka saya akan lukiskan ataupun draft satu tempat yang acah-acah library lah. Kat situ. This is the library. Okay. Then, apa yang berlaku? Ahmad walks 54 meter to the left. Ingat ya anak-anak, kalaulah ada left ni, bermaksud dia akan jadi negatif. Okay, left bermaksud negatif. Jadi ingat siap-siap. Oh, ini positif negatif ni. Okay, so left negatif. Kerana kalau siapa-siapa blur, ambil ruler masing-masing. Tengok kat ruler tu, pembaris korang tu. Di sini mesti zero. Sambung ke sebelah kanan dia 1, 2, 3, 4, semua nombor positif. Ia menghala ke kanan. Okey, jika ke kiri, ia jadi negatif. Okey, next. To the left, jadi jomlah kita lukis Ahmad ni jalan ke mana. Jadi Ahmad tadi dia kata pergi ke kiri. Dia keluar daripada library. Dia gerak ke kiri. Nampak ke tu? Boleh lah eh. Saya tukar color lah. Sian pula nak tengoknya. Tak nampak. Okay. Pergi ke kiri. Pergi ke kiri. Berapa meter? 54 meter. So dia jalan lah. 54 meter. Okay. Then. From the library and then walks back 80 meter to the right. Dia jalan balik dari satu point tadi. Dia jalan balik. Ni dah satu point, dia jalan balik ke sini sebanyak 80 meter. Lebih kurang macam ni lah tu kan. Dan perempuan. Okay. So berapa meter? 80 meter. So 80 meter. Okay. Ingat pesanan tadi, kalau left ia akan jadi negatif. Jadi ini ke left kan? Jadi ini tolak. Ini right, maka dia jadi positif. Tambah. Okay, sengit-sengit saya tulis ya. Okay, tak apa. Sekejap lagi dia tulis itu. To the right, to wait for Sofia. While Sofia walks 90 meter. Oh, Sofia ni pula arah lain rupanya. Okay, tak apa. Kita lukislah. Dia dari mana tadi? Dari library. Dia bergerak berapa meter ke kanan? 90 meter. Jadi 90 meter. 90 meter mana lah juga. Sini Sofia, oi. Tak apa. Dia tulis 90 meter. Ke sini dah 90 meter. Apa yang berlaku selepas dia pergi 90 meter to the right from the library and then walks back. Dia patah balik pula. Dia patah balik untuk jumpa siapa? Untuk jumpa kawan dia, Ahmad tadi. Okay.
So apa yang dia nak jumpa Ahmad tu? Adalah tu dia nak bagi buku ke, nota ke, assignment ke ya. Jadi kena faham dia berpatah balik tu begini. Untuk jumpa at this point. Jadi saya warnakan merah dekat point tersebut. This point. Mereka nak jumpa dekat point merah ni. Mungkin ada yang tak faham ceritanya, jadi kenalah lukis begini. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Kalaulah dia ni bergerak ke kanan, maka dia positif. Positif 90. Berbalik kepada Ahmad. Ahmad dah sampai kat mana ni? Jadi kita kirakan untuk Ahmad. Ahmad warna biru ya, negatif 54 tambah 80. Mathematically, okay. So jawapannya adalah negatif. Negatif apa? Cepat ambil kereta. Negatif ke positif? Positif 26. So di sini, di merah ni adalah positif 26. Kita nak kira pula. Sebab soalan yang pertama ni ditanya, how far does Sofia need to walk back to meet Ahmad? Sofia dah jalan 90. Lepas tu terlupa nak jumpa Ahmad. Mana kau Ahmad? Dia WhatsApp lah. WhatsApp Ahmad, awak kat mana kita jumpa? Lupalah nak hantar barang ni. Jadi kena patah balik. Bila patah balik kita nampak dia adalah ke kiri. Maka ianya negatif. Bila negatif, kita tahu simbol dia minus tu lah, tolak tu. Tapi berapa ni? Berapa nak patah balik? So kita punya mission ataupun kita punya target adalah yang ke positif 26. Di merah ini, di titik merah ini, makanya positif 90. Kita tolakkan dengan positif 26. Okey, dia punya cerita akan jadi beginilah. Okey, cerita untuk Sofia akan jadi begini. 90, to be specific, positif 90, minus tak tahu, equals to berapa? Positif 26. Okey. So, kita akan dapat, kita akan kena pasti di sini. Apakah di sini? Jadi di sini cara nak kira dia 90 tolak 26. Berapa? Cuba kira. Kira dapat 64. Makanya di sini ialah 64. Okey. Jadi berapakah jauh Sofia perlu berjalan untuk bertemu Ahmad? 64 meter. That's the answer. Okay. So next adalah nyatakan jarak mereka dalam meter dari perpustakaan. So soalan B dia tanya dari perpustakaan. From this point, ni kan perpustakaan kan? So saya ambil di sini ya. To this point. Ni nampak merah ni. Jadi berapa jaraknya? Kita anggapkan dari tadi pun kita anggap sebenarnya library ni adalah Sifa. Okay, tempatnya adalah Sifa. Sebab itu titik mula dia, mula. Di perjalanan mereka di situ kan start. Jadi Sifa. Macam you all tengok dekat you all punya pembaris, mulanya dari Sifa. Okay, so Sifa hingga ke kanan ni adalah 26. Maka jarak mereka sekarang, lepas mereka jumpa kan, dari perpustakaan ialah 26 meter. Dah kira dah pun tadi. Alhamdulillah, terus dapat satu markah. Yang tadi tu dua markah. Okey. Jadinya, kita kena faham ataupun rajin ataupun berani untuk extract information dari soalan menjadi satu rajah yang lebih mudah untuk difahami. InsyaAllah. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.